Assalamualaikum. Dalam Melayu banyak kita dengar perkataan peribahasa yang ada kaitan dengan emas. Anak emas, angsa bertelur emas, payung emas. Semua ada kaitan dengan budaya orang Melayu. Betapa orang Melayu begitu rapat dengan emas. Di dalam agama kita pula, banyak-banyak logam yang dikenakan zakat, iaitu emas. Bukan itu saja. Bagi mereka yang memasuki surga, antara ganjaran mereka yang memasuki surga adalah dibagi logam emas. Saya tidak berbicara pasal budaya, tidak berbicara pasal agama. Saya ingin berbicara pasal untung dan rugi. Tahukah anda, emas ada kaitan untung dan rugi. Siapa yang untung, ada ilmu. Siapa yang rugi, tidak ada ilmu. Bagaimana anda dapat ilmu? Anda datang ke Yapim. Di Yapim ada produk baru yang kita masukkan bermacam-macam unsur dekat situ yang boleh tuan-tuan belajar untuk menambah kekayaan, menambah keuntungan. Bagaimana kita untung? Dengan menjual emas di Seri, anda dapat nilai yang tertinggi. Andai kata anda melabur di Seri, anda dapat harga emas yang terendah. Andai kata anda nak menggadai, anda dapat tempoh yang paling panjang. Sebab tu Seri segala-galanya boleh menyerikan hidup anda. Semoga dengan perkongsian ini, bukan saja membagi tahu peribahasa kita betul, bukan saja membagi tahu apa yang telah tertulis memang tepat, tetapi membagi tahu Seri segala-galanya yang membawa anda tepat, untung dan bahagia dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.